Selebgram Isa Zega dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penistaan agama. Selebgram yang bernama asli Sahrul Isa dilaporkan karena mengenakan pakaian wanita saat melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma pada Kamis membenarkan adanya laporan dugaan penistaan agama yang dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut dilayangkan oleh pelapor Hani Kristianto. Nurma menambahkan saat ini penyidik telah menelaah barang bukti berupa video konten terlapor. Sebelumnya video selebgram Isa Zega mendapat kecaman publik karena menggunakan pakaian wanita saat ibadah di Kota Mekah karena Isa Zega merupakan transgender.